tenang aja, saya pengen tahu. Masa fokus. Apa namanya? Yuk buka apa-apa aja. Kamu juga. Coba Amar, ya bangun Amar. Kalau kamu kooperatif, bangun Mas. Bangun. Kamu malu sendiri. Iya. Kita persulit. Ya udah kooperatif. Udah bangun biar enak. Bangun, jelasin gitu, jelasin kan enak. Masih mumpung gak sepi ya, kita doang yang tahu. Pak, sebentar Pak, saya boleh ngomong ya. Ya. Bentar ya. Saya perkenalkan dulu, Pak Gultombang ya. Kanit Bimo. Saya Kanit Bayangin. Nih begini Pak ya. Nih kan kita, kalau Bapak bilang kooperatif, kan gak perlu kita marah-marah juga kan. Ya udah. Nah, kita kalau memang belum kooperatif ini seperti bagaimana nih maksudnya? Saya enggak ngerti. Saya pengen tahu. Ini jelasin, penjelasin. Nah, gitu, jelasin. Ini memegang ini seperti ini. Jelasin. Cuma buka apa sih? Kan saya enggak tahu. Biar enak ya. Oke. Okay. Apa nih kira-kira? Apa? Ya ini ganja. Nah, punya siapa? Punya dia. Nah, dia diam dulu, diam dulu. Enggak, tar dulu, tenang dulu. Tenang dulu nih. Pak, nanti ada urusan, benar gini. Kooperatifmu benar. Maksud saya ini kan ini kamarmu. Kamarmu namanya kita. Saya kan rumah kecil. Udah dari sini. Dalam kan kamar kita. Kawalin. Di bawah penguasaan kita. Iya. Apa benar lu? Apapun bentuknya, rumah itu adalah hak kita penuh. Mau itu orang mau datang mau apa, itu semuanya punya rumah bertanggung jawab. Benar lu? Apalagi ini kamarmu. Kita logika singkat aja yang gampang dicerna. Apakah mungkin orang datang bujuk-bujuk melempar ganja ke sini? Apa namanya? Burung namanya itu kan? Iya, enggak, tapi dia... Tunggu dulu. Abang itu orang figuran loh. Hah? Bukan orang sembarang ini. Bukan orang tolol-tolol ke orang-orang yang bodoh-bodohin. Apakah bang masuk begini? Ini bukan sepaket, bukan dua paket.